Oke, semuanya balik lagi ke channel YouTube Mas Fen dan salam news Mincis Kemenclang tentunya. Dan di video kali ini saya bakalan mereview Suzuki Sidekick tahun 96. Nah, mobil ini kemarin baru aja kita dapat dan sudah kita test drive ke sampai Madiun ya. Kita nganter unit Kijang. Kalau yang belum nonton videonya silahkan nonton di video sebelumnya, saya proses pengiriman unit Kijang. Agak belepotan ya. Oke, kali ini kita bakalan mereview mobil ini, unit yang news Mincis Kemenclang. Ini adalah Suzuki Sidekick tahun 96 dan ini kita buka harga di 53 juta. Jadi seperti apa sih kondisi mobil ini dengan harga 53 juta? Simak video ini sampai selesai. Oke semuanya, jadi ini dia unit yang baru aja kita dapat. Ini adalah Suzuki Sidekick tahun 96 dan tentunya mobil ini juga berkategori news Mincis Kemenclang dengan harga 53 juta. Jadi kalau saya mereview mobil, harga pasti saya sebutkan di awal ya, jadi nggak usah nunggu sampai videonya selesai baru tahu harganya. Jadi mobil ini saya buka harga di 53 juta. Jadi untuk buat teman-teman yang minat, nanti setelah melihat video reviewnya sampai selesai, bisa datang langsung ke Barokah Auto Jaya Magelang ya, atau langsung aja transaksi, nanti mobil kita antarkan sampai ke depan rumah kalian. Nah, Suzuki Sidekick warna merah ini merupakan warna yang cukup favorit ya, dan nyenengin banget kalau Suzuki Sidekick warna merah ini lebih kelihatan seger daripada Suzuki Sidekick yang lainnya. Untuk velg ini juga bagus, warnanya silver dan ini masuk banget di Suzuki Sidekick warna merah ini. Dengan harga 53 juta, masih bisa ditawar pokoknya, tenang aja. Mobilnya untuk kategori news Mincis Kemenclang itu wajib kaleng. Wajib kaleng dan wajib tampilannya seger ya. Jadi untuk mobil ini kaleng, catnya juga mulus nih. Jadi kalau mobil ini tidak ada cat yang melepuh gitu, nggak ada. Jadi ini semuanya mulus. Dari kap mesin, grill depan, tatanan juga masih rapi, bumper-bumper ini juga masih rapi. Nah ini ya, untuk ban ini juga masih cukup lumayan tebel di empat-empatnya. Untuk minusnya cuma satu ini mobil. Jadi ban serepnya itu belum ada, kita dapatnya itu belum ada ban serep. Tapi untuk tatakan dari ban serep di belakang ini kan biasanya ada besinya tambahan itu. Nah itu ada, tapi masih di pemilik sebelumnya, jadi belum dikirimin. Tapi besok Pak mintain itu. Nah jadi untuk kekurangan dari mobil ini cuman tidak ada ban serepnya. Nah overall dari tampilan dari mobil ini sangat seger sekali, sangat berkategori news Mincis Kemenclang, karena memang untuk karet-karet bodi di sini masih bagus semua. Jadi kalau yang Suzuki Sidekick, Escudo, kalau karet-karet bodi di sini sudah tidak rapi, itu biasanya bagian sini sudah karatan. Tapi ini masih bagus, masih rapi, masih lempeng, karetnya masih bagus ya. Jadi ini masih no karat. Nah, bodinya kaleng nih. Warnanya juga nyenengin, warna merah mulus gitu. Ini pintu belakang juga kaleng. Jadi belum pernah kesentuh dempul ini mobil. Warna merah ini warna favorit loh, jadi jarang banget Suzuki Sidekick yang warnanya merah tapi masih mulus. Untuk bumper-bumper belakang juga masih cukup rapi ya, ini rapi, pokoknya nyenengin lah. Nah, untuk kolong-kolongnya juga bagus ya ini, jadi mobilnya itu tidak ada yang kropos teman-teman. Nah, ini kolong-kolongnya juga bagus, bersih ya. Dengan harga 53 juta nego, kalian dapat mobil yang ini cakep banget. Naik Jeep, ini kategorinya hampir kayak Jeep tapi rasanya tuh kayak naik sedan. Dan bensinnya ini hemat banget. Kemarin saya bawa ke Madiun, dari Magelang sampai Madiun itu cuman habis 250.000 pulang pergi. Gila nggak tuh? Saya juga sempat heran sih sama konsumsi BBM dari mobil ini. Nggak tahu kenapa. Tapi mobil ini sangat hemat sekali untuk harian ya. Walaupun mobil ini CC-nya 1600. Nah, ini dia untuk door trimnya juga masih bagus.
joknya juga original, karpet-karpet juga original seperti ini. Terus ini yang bagian tengah juga original, teman-teman. Oke. Gitu ya. Oke, setelah kita melihat bagian interiornya, kita bakalan melihat di bagian mesinnya ya. Oke, sekarang Mas Dian tolong bantuin ya. Oke, Bang. Nah, ini dia untuk ruang mesinnya dari mobil ini, masih cukup bersih, rapi ya. Ini bersih banget habis dikerakin ini. Jadi kerak-kerak habis dihilangkan, mesinnya bersih. Tidak ada rembesan oli kalau saya lihat di sini, terus nomor rangka juga, nomor mesin itu kelihatan banget. Terus ini ruang-ruangnya itu bersih banget ya. Nah, temperatur aman. Kemarin kita bawa sampai ke Madiun aman. Pokoknya full tol itu kita aman sekali pakai mobil ini. Bensinnya juga irit banget. Gak nyangka aku. Padahal ini hampir kayak apa ya? Kayak Verosa. Oke, Bang, tutup aja. Oke, ruang mesinnya bagus ya. Bersih. Terus tidak ada rembesan oli. Untuk bagasi dari Suzuki Sidekick sendiri, ini lebar banget ya. Nah, ini dia bagasinya juga di belakang ini. Karpet aslinya masih ada tersedia. Ini masih muat untuk beberapa koper. 1 2 3 4 5. 5 koper berdiri muat ini mobil. Ya, jadi buat yang minat nanti langsung aja cek di sini juga boleh, langsung minta dianterin juga boleh. Kita siap untuk nganter ke mana aja pokoknya. Oke. Seger banget ya. Jadi Sidekick dengan harga 53 juta nego. Untuk kuncinya mana, Bang? Oke, siap. Nah, sekarang aku mau coba untuk nyalain mesin. Ini, Bang. Aku habis ini nyalain toh. Kamu coba gas-gas ya. Oh iya. Jadi biar kelihatan. Nyalain dulu. Netral ya. Oke. Langsung hidup. Coba digas, Bang. Oke, siap. Oh. Nah, oke. Oke, mantap. Masih responsif ya mobilnya. Oke, Bang, thank you. Oke. Matiin. Untuk engine mounting juga aman ini karena getarannya minim banget. Oke, teman-teman, jadi itu dia untuk review Suzuki Sidekick tahun 96 ini. Untuk mobilnya ini termasuk kategori news, mencis, kemencelang, warna merah, dan ini warna yang sangat difavoritkan banyak orang. Tapi bukan merah Ferrari ya, ini merah hati ya. Ini warna yang cukup orang banyak itu suka. Jadi siapa yang minat silakan aja datang ke Barokah Auto Jaya. Cari aja di Google Map, nanti bisa ketemu lah. Nanti langsung aja ke garasi atau konfirmasi dulu ya. Siapa tahu mobilnya lagi saya bawa berburu atau bawa keluar ya. Jadi buat yang pengen datang langsung aja calling WhatsApp kita. Nah, buat yang pengen yang ada di luar kota, siap kirim sampai luar kota. Jadi pokoknya untuk kayak semacam komunikasi langsung aja WhatsApp, nanti kita fast respon. Kalau sudah terjual mobilnya, di judul bakalan saya hilangkan untuk nomor handphone dan juga di deskripsinya. Jadi sebelum mobil ini terjual, pasti di judul atau di deskripsi semuanya masih tersedia untuk nomor handphone. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa klik like, subscribe, dan komen. Tetap sehat selalu. Pokoknya buat yang belum kesampaian beli mobil dengan budget 50 jutaan ke bawah, saya doakan semoga segera terrealisasi dan juga dilancarkan rezekinya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Salam news, mincis, dan kemenclang.